aku njaluk jawaban sing cespleng. Ngopo to kok ndadak selawatan barang? Ayo coba. Siapa? Supaya dapat syafaat. Karena cinta. Selawat sebagai pernyataan cinta. Satu, dua, supaya dapat syafaat. Siji meneh? Nek, aku takon saiki. Nek kowe dhewe ngadep nang Gusti Allah iki kira-kira wis cukup ora modalmu? Sapa sing cukup modale nek nget-nget ming Kanjeng Nabi? Maka kita selawatan ben kita menjadi bagian dari rombongan Kanjeng. Nah, nek Kanjeng Nabi sing njalukke ngapura nang awake dhewe, insyaallah Allah akan memaafkan. Apa itu kebutuhan jenengan nang Gusti Allah? Ridho. Syafaat Kanjeng Nabi. Dari Allah kita butuh apa? Ampunan, loro. Rezeki, apa? Selamat, oke. Ben kowe entuk selamat, entuk ridho, entuk rezeki, entuk berkah saka Allah, nek kowe njaluk dhewe wong modalmu ming semono, aku ya modalku ming semene. Nggo karo malaikat ning ngopo cah kaya gitu kan, ya? Ya ra? Ning nek kowe bareng karo Kanjeng Nabi gandolan klambine urut ngoten niku nggih. Terus Kanjeng Nabi sing matur, "Ya Allah, ini umatku. Sayangilah mereka." Nah, Allah itu nek Kanjeng Nabi sing nyuwun iku wis langsung jreng. Ngoten niku nggih. Mulane kene selawatan ben tetep gabung karo Kanjeng Nabi, nek dosa iso diampuni Allah, nek kene angel ekonomine muga-muga digampangke karo Allah mergo kene selalu selawatan, selalu nyedak karo Kanjeng Nabi. Jadi makanya selawatan ini malam ini betul-betul kita nikmati betul-betul. Aku takon siji meneh. Kanjeng Nabi seno apa ora? Nek cara wong biasa kan wis mati. Sudah wafat. Aku takon ning seno ora? Wes tenan. Nek jenengan sing sok-sok dikubur kowene sing ana ora? Heh? Loh, sing ambyar kowe apa awakmu? Ragamu ning kowene? Kowe sing urusan karo mungkar nakir. Nanti bocah kok bolos iki ndi? Ah ngono kuwi. Iya ora? Lange, dadi kowe ora mati, ragamu sing ganti awak sing anyar. Nek kowe nganggo raga iki saka kene nang Semarang nganggo kendaraan biasa sak jam. Nek kowe nganggo pesawat saka Semarang nang Jakarta sak jam. Kuwi nek mergo raga. Saka Amerika nang Jakarta berapa jam, Mbak Fia? 26 jam dari New York sampai ke Jakarta. Kuwi nek raga. Ning nek sok-sok kowe wis pasca rogo, gue ming software orang aku hardware. Saiki aku takon, SMS, WA, BBM, email, sapi turute, seke Rusia nang Demak berapa lama? Satu detik, tes tekan ya. Jadi aku saiki takon. Kanjeng Nabi kan manggen wonten barzah. Nggih mboten? Jarake nek nganggo pesawat ming pesawate Nabi Hud karo Nabi Sulaiman sing cepet iso rono. Nek pesawat jam saiki ming mesuratekan kono. Begitu keluar atmosfer wis hancur. Tapi pesawate Nabi Hud sama Nabi Sulaiman bisa keliling alam semesta atas bantuan pasukan jin yang Allah memerintahkan jin-jin itu dengan teknologinya tinggi untuk bekerja kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, saiki pertanyaane ngene. Berarti Kanjeng Nabi saka barzah nang Demak ki butuh pirang jam? Kira-kira suwe ndi karo WA dan SMS? Cepet Kanjeng Nabi apa cepet WA-mu? Cepet Kanjeng Nabi. Kowe ngerti bedane waktu istana Bulqis dipindah saka Wonosobo? Lho iya, itu kan Ratu Sobo toh. Dari Wonosobo ke Istana Sulaiman. Ya. Jadi kene ngidul, saudara kono.
kui nek sing mindah kui jin ifrit itu dia butuh waktu beberapa detik. Nek sing mindah jin kui Kanjeng Nabi Sulaiman lungguh terus ngadeg lagi tekan. Ning ketika kemudian yang memindahkan istana itu adalah seorang sufi, seorang spiritualis, seorang yang alim soleh yang bernama Asif bin Barqiyah minda istana kui, Kanjeng Nabi Sulaiman lagi takon urung kedipe urung lekedap ki durung ngene iki wis tekan. Itu Asif bin Barqiyah istananya sudah langsung datang lebih cepat dari kedipan mata. Saiki bayangke Kanjeng Nabi nek ming saka barzah rene kuwi kan wet tekan kene ya ra. Dadi saiki pertanyaanku Kanjeng Nabi rawuh ora iki? Rawuh. Ucapkan assalamualaikum ya Rasulullah semua. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi ya Allah. Assalamualaikum ya Syafi'ana. Assalamualaikum ya Habiballah. Wassalamualaikum ya Habibana jami'an. Tuh Kanjeng Nabi mesem. Mau ning kono terus terus wes nyelengke tenan wong Islami penak tenan. Dadi kuwi rasa sedih kahanan negara ya. Alah kuwi sedelet lah. Kuwi ming mampir ngombe, ya toh? Urip ning mampir ngombe, aja terlalu kok lebokke ati dunya iki mlarat sugih apa to? Apa nek kowe sugih mangane 5 piring ngono? Ya ming tetep to. Paling sing paling enak ya tetep garang asem to mingan. Ya toh? Garang asem nek kowe mangan bendina tetep enak apa dadi ora enak? Ora enak to nek terus-terusan. Mulane rada mlarat wae, sekali-sekali makan garang asem nak kue suge bendina mangan marah penak ya ra bener ra gitu ya. Jadi bukan masalah kaya miskin di dunia, bukan masalah sulit atau mudah di dunia, karena masalah utama adalah kita dekat dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi apa tidak. Ngono ya. Oke.